Bahaya penyemprotan disinfektan pada manusia. Belakangan ini cairan disinfektan banyak digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Disinfektan adalah bahan kimia yang menghancurkan patogen penyebab penyakit atau mikroorganisme berbahaya lainnya. Ini mengacu pada zat yang terdapat pada benda mati karena sifat kimianya yang kuat. Dampak negatif pada tubuh efek racun dari penyemprotan disinfektan bahan kimia adalah menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Pada penderita asma, penyemprotan disinfektan dapat memicu eksaserbasi asma. Dan jika menghirup natrium hipoklorit juga dapat menyebabkan iritasi pada selaput lendir hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan.